sendiri, Arga. Saya mau ambil keris kalabendu itu. Apa maksudnya Tung Mahsat? Saya baru tahu, Arga. Ternyata keris itu ada dalam diri kamu. Kita harus segera menemukan Arga. Aku harus mengeluarkan keris kalabendu itu dari perutnya. Dan aku harus mengajari Arga menjadi manusia harimau emas yang sempurna. Dengan begitu, dia bisa mengalahkan Datuk Mahasat. Citra! Halo, Bar. Harimau jenayah Citra hilang. Tadi dia masuk ke danau, terus gue udah cari-cari kemana-mana, tapi nggak ada, Bar. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Citra. Kejar dia! Ini apa? Surat ini dari orang yang udah nolongin gue. Saya sudah mengobati luka kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan sembuh seperti semula. Maaf, saya harus segera meneruskan perjalanan tanpa sempat memperkenalkan diri. Tapi saya yakin suatu saat kita akan bertemu kembali. Nyai Rasima. Gue tau lo mau ngomong apa, Ben. Pasti lo mau bilangkan sikap gue tadi itu memalukan. Jelas-jelas Arga udah nolak gue. Tapi bukannya gue nyerah, gue malah nantangin Citra buat dapetin cintanya Arga. Itu lo tau kalau sikap lo itu memalukan, Han. Lo seharusnya gak bersikap kayak gitu, Han. Lo jangan lakuin ini lagi dong, Han. Gak bisa, Bem. Lo gampang ngomong kayak gitu. Tapi gue gak bisa ngelupain Arga. Lo bisa ngelupain Arga, Han. Tapi lo nya aja yang gak mau. Kalau lo emang butuh waktu buat ngelupain Arga, bagi gue tuh gak masalah, Han. Yang penting lo ada usahanya buat ngelupain Arga, Han. Please, Han. Lo gak lupa, kan? Lo sendiri yang minta gue buat jadi pacar lo, Han. Dan lo sendiri juga yang bilang lo pengen ngelupain Arga. Lo gak ngelupain itu, kan, Han? Gue minta maaf, Ben. Tapi gue minta lo lupain semua kata-kata gue. Karena percuma, Ben. Gue gak akan mungkin cinta sama lo. Cinta gue cuma buat Arga. Dan lo tahu itu. Iya, yeah, lo bener, kan? Lo bakal selamanya mencintai Arga. Dan gue juga kayak gitu. Gue bakal selamanya mencintai lo. Dan gue gak akan bisa ngelupain lo, kan? Pak! Bapak gak bisa memperlakukan Citra kayak gini! Kamu udah janji sama Papa. Setelah kamu menolong Arga, kamu akan menjauh dari dia. Sekarang buktikan. Jangan pernah dekat dengan Arga lagi. Citra, Papa mohon kamu mengerti. Semua ini Papa lakukan karena Papa sayang sama kamu. Dan kamu sadar, cinta kamu sama Arga gak mungkin bersama. Karena Arga hanya membawa penderitaan buat kamu. Jadi kalau kamu paksakan diri kamu, Citra sudah terkena air danau tujuh rupa. Citra sekarang tidak memiliki kekuatan manusia harimau. Citra sudah kembali menjadi manusia normal. Aku harus melarangnya untuk mendekati Arga lagi. Kalau tidak, nyawa Citra akan terancam. Aku harus merahasiakan kalau Citra sudah berubah menjadi manusia normal. Aku takut musuh-musuhku mencelakakan Citra.
sekarang saya bingung. Kalian bodoh atau apa? Saya nggak mau tahu. Gimana caranya kalian dapetin kris itu dari Arga? Ngerti? Jangan pikir saya main-main. Kalau sampai kalian gagal, saya akan habisin kalian. Gue bayar sendiri. Ini semua gara-gara lo. Rencana kita semua jadi berantakan gara-gara lo, Naomi. Kita tinggal sedikit lagi mendapatkan keris kala bendu untuk singkirin Arga sama Dato. Ini semua gara-gara tembak. Lo bisa diandelin tau gak? Baik, kamu serahin diri, Arga. Saya mau ambil keris kala bendu itu. Apa maksud Datuk Mahsati? Saya baru tahu, Arga, selama ini ternyata keris itu ada dalam diri kamu. Kalau Arga sampai tahu keris itu ada di perutnya, aku takut dia mengeluarkan keris itu secara paksa. Padahal keris itu tidak bisa dikeluarkan dengan begitu saja. Kesaktian keris itu bisa hilang, dan keris itu bisa berubah menjadi keris biasa. Ayah, apa benar yang dibilang sama Datuk Mahsakti? Arga, kalau keris kala bendu itu ada di dalam perut, seharusnya ayah bisa merasakan itu. Gua harus cari tahu apa benar keris kala bendu itu ada di dalam perut gua. Udah berapa hari gua gak makan biskuit ini. Rasanya enak banget. Coklatnya. Wah, ternyata Nora cantik juga ya. Kalau begini caranya gue bisa naksir. Heh, ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Lo ngapain ngeliatin gue kayak gitu, hah? Hei, emang gini nih ya orang gendut ya. Suka cari-cari sensasi. Geli, tau gak? Nora. Gue lama-lama makin jatuh hati nih kayaknya nih. Pergi aja. Kenapa sih aja sih, Pak?
aja. Gue bakal manfaatin bom-bom buat buktiin kalau Bara emang cuma manfaatin Naomi. Mas, ini hasil CT scan dan USG Anda. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Yeah. Ternyata benar, gak ada kristal benar di dalam perut gua. Guru, ini hasil USG dan CT scan milik Arga. Coba lihat hasilnya. Iya, Guru. Di dalam perutnya sepertinya ada keris. Berarti benar. Keris skala bendu itu ada di perut Arga. Mas, sorry. Sorry, gak sengaja. Jangan, Pak. Guru, kenapa kita harus merahasiakan semua ini dari Arga? Kenapa kita nggak bilang aja kalau keris skala bendu ada di perutnya? Aku akan memberitahu Arga kalau kita sudah tahu caranya untuk mengeluarkan keris itu dari perut. Tapi untuk saya, sebaiknya kita jangan memberitahu. Karena aku takut dia akan panik. Lagi pula, kalau sampai Datuk Mahasakti mengetahui keris itu ada di perutnya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Tapi guru tahu kan, kalau Resi Malapati sudah moksa, dia sudah meninggalkan jasadnya dan pergi ke tempat. Berarti sekarang, kita harus mencari orang lain yang bisa mengeluarkan keris ini. Amplop apa yang sedang dipegang Galih? Berkasnya dicuri. Kejar dia. Hadapi mereka. Pegali gak akan semudah itu nakbar. Lawan kita dulu. Tadi telepon gue panik banget dan ngajak gue ketemuan di sini. Gue cuma mau kasih tahu sama lo, Cid. Hasil pemeriksaan gue tadi di rumah sakit. Iya, terus apa hasilnya? Hasilnya nihil. Keris skala bendu itu gak ada dalam perut gue. Dan sekarang yang gue takutin, keris skala bendu itu justru ada dalam perut lo, Cid. Dalam perut gue, kayak lo serius?
Apalagi sekarang lo udah berubah jadi manusia harimau, Cid. Gue takut datu Mas Sakti makin berniat untuk nyingkirin lo, Cid. Udah lo tenang aja ya. Gue bakal selalu ngelindungin lo. Oke. Sebaiknya kamu lindungi diri kamu sendiri, Arga. Karena Chris itu ada di dalam kamu dan bukan di dalam Citra. Enggak. Ini gak mungkin. Itu hasil USG lo. Enggak, ini gak mungkin. Karena pasti lebih beda sama yang gue lihat tadi. Chris Kalabend itu ada dalam perut gue. Lu tanya sendiri sama Pak Galin, bokap. Apa maksudnya mereka pakai hasil tes palsu? Mundur, Cid. Mau bilang kalau gue bakal nungguin lo sampai lo mau balikan lagi sama gue. Bem, udahlah Bem. Lo tau gue nggak bakal balik sama lo. Citra sama Arga. Mereka dikejar Bara, Bem. Ayo. Citra. Tidak semudah itu kamu mau menangkap Citra. Datuk. Bob, ayo kita kabur, Bob. Mereka nggak ada di sini. Kita cari aja tempat lain. Kita cari tempat teduh. Gue yakin mereka pasti udah gak ngikutin kita lagi, Cid. Kita aman di sini. Lo udah nginep?
hubungan kita aja, Gas. Bikin lo terus-terusan menderita kayak gini. Gue gak kuat ngeliat lo terus-terusan kayak gini sih.
sakit ini harus pisah sama orang yang gue cintai. Citra! Jangan sesali keputusan kamu, Citra. Ini jalan yang terbaik buat kamu. Entah cepat atau lambat, kamu dan Arga akan berpisah. Karena cinta kalian gak akan bisa disatuin. Kita terlalu gampang dikalahkan. Dia akan bunuh kita semua. Silakan duduk, my princess. Kalau ngomong princess nggak mau duduk nih. Khususanku sayang, duduk ya. Dong. Pak Dudung ngapain sih ngajakin kesini? Tumben. Hari ini aku harus sukses ngelamar Bu Susan. Pak Dudung kok ditanya malah senyum-senyum sih? Ada apa sih Pak? Ngapain ngajakin saya kesini? Bu Susan, I'll be back. Bu Susan gak usah cari-cari saya. Saya coba sebentar, pasti balik lagi ya. Tunggu ya. Tara. Ini buat saya. Iya. Saya kan tahu ini kue kesukaan Bu Susan. Dimakan dong. Ini enak banget pas ini Pak Dudung. Mudah-mudahan Bu Susan nemuin cincin itu tanpa ketelan. Pak Dudung gak ikutan makan? Pelan-pelan aja, Bu. Ini enak banget, Pak Dudung yang makan pelan-pelan. Iya sih, kok cincinnya belum nongol-nongol juga sih? Saya ingat, Pak Dudung. Lagi diet, Pak Dudung makan dong. Enggak apa-apa. Biar kata ibu lupa diet, saya tetap suka sama ibu kok. Ya. Ya. Tuh, ini lagi bubar perusahaan ini. Ntar kalau cincinnya keterlaluan aku gimana? Enak deh, Pak. Tadinya saya pengen lamar Bu Susan kayak di sinetron-sinetron gitu, Bu. Lamar? Oh, apa-apa, lamar.
Pak Dudung serius? Iya. Saya juga serius menolaknya. Bu Susan, dengarkan dulu. Dalam hati ini penuh kasih sayang dan cinta untukmu. Bahkan panjang seperti ular tangga. Pak Dudung, mau sepanjang apapun juga saya tetap serius, Pak. Terima. Serius nolaknya, dong. Bu Susan, Bu Susan. Bagaimana sih caranya supaya lamaran Dudung diterima Bu Susan? Apa Dudung harus membuat 1000 candi? Gak usah buat-buat candi. Kalau Pak Dudung bisa buat kafe semewah ini, baru saya terima lamaran Pak Dudung. Bu Susan, Bu! Loh! Pak, bilnya Pak. Bil. Utang dulu. Bu Susan. Lewatan banget. Masa kalau mau jadi istriku, aku harus punya kafe. Modalnya kan puluhan juta. Kalau cuma 1 juta aja sih aku ladenin. Nelongso banget loh aku ya. Nak baik jalan satapan, ngaduk-duk di kota Batur. Liang babaturan, si Dudung tukang bunuh. Aduh. Mana dulu, di mana di kesaan? Ah, saya tanya orang itu aja ya. Kawin kok mintanya yang mahal-mahal, kafe segala macam. Santan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenal Dudung tidak? Kenal dong Dudung. Hah? Kalau memang kena, tolong kasih tahu saya di mana sih Dudung. Ada di sini. Anterin Pak. Orang lagi ribet. Aduh, anterin dong Pak, tuh sama Dudung. Orang lagi kesel. Pak, saya udah kangen sama Dudung Pak. Pak, tuh Pak. Saya kesini mau menceritakan soal ayam kecil yang kamu titipkan ke saya. Ingat nggak? Iya, benar. Ya. Nih, ayamnya sudah gede. Hei, ini udah saya kasih nama Cokor. Cokor? Itu mah, Dung. Ayam itu mah makannya sehari 6 kali. Kurang lebih selama ngurus ayam ini, 6,5 juta saya habis. Kalau sama kamu mah ya. 500 ribu cukup. 6 juta? Ya, tapi 500 ribu aja sama kamu, Pak. Enak aja. Ayam begini sampai 6 juta, 500 ribu enggak? Ya, enggak apa-apa lah. Nah, saya memang orang kampung. Nah, aku mah apa tuh? Kamu enggak usah nangis gitu, Cok. Kamu tahu banget kelemahan aku, loh. Iya, aku ganti. Nah, Duk. Ini soal Mbah Kakung, kakek kamu, aki kamu. Itu ada 3 berita. Yang pertama, dia laki-laki sumpah. Udah tahu? Iya. Yang kedua, dia sudah tua. Aduh, udah tahu kalau udah tua. Hebat ya. Hebat apaan, salam mulu. Ketiga? Yang ketiga dia sudah meninggal dunia. Hah? Juga. Saya juga kaget, hebat saya. Hebat apaan dong, saya lagi sakit. Tapi nggak usah khawatir. Karena kakek kamu membagi-bagikan warisan. Hah? Warisan? Iya tuh. Berapa? Kamu dapat 500. Kalau ding, buat apaan cuma kalau 500? Aku aja ngasih kamu 500 ribu, bisa. Ini mah 500 ya, juga 500 juta. Hah? 500 juta? 500 juta, hebat ya. Bener, ding? Aku dapat warisan 500 juta. Itulah hebatnya saya. Hebat, dari lu gitu mulu. Ya. Kamu bokoper gede banget. Oh, ini persiapan untuk 1 tahun tinggal di kota. Berarti buat cukup banyak? Iya, 1 baju, 1 celana. Oh, ala gembel namanya itu. Hebat. Bikin malu. Nah, sekarang gini. Kamu daripada sengsara, ikut saya.
Nanti aku buat usaha. Kamu jadi anak buahku. Sip lah. Ya udah. Kalau gitu ambilin ini. Saya capek dari tadi. Gimana sih? Itu kan punya barang kamu. Kamu yang bawa dong. Kalau mau enggak apa-apa, Kak. Ya, ya. Aku mau kemana. Ya. Gua sana sih, sekarang. Ayo. Ya. Mana? Ayo. Ya rumahnya ke mana? Waduh. Kamu jangan bersedih terus. Aku masih bisa tahan perasaan aku soal Citra. Tapi aku masih, aku kesel sama Ayah. Kenapa Ayah masih bohong sama aku? Kalau Kris Kalabendu itu sebenarnya ada dalam perut aku, Ayah. Maafin Ayah, Arga. Sebenarnya Ayah melakukan semua itu karena Ayah tidak mau kamu khawatir. Tapi Ayah janji, Ayah akan berusaha mencari orang yang bisa mengeluarkan keris itu dari perutnya. Ayah, kalau memang keris Kalabendu itu ada dalam perut aku, kenapa sampai sekarang aku masih belum bisa berubah menjadi manusia harimau yang sempurna? Keris Kalabendu itu memang harus keluar dulu dari perutmu. Dia harus bersatu padu dengan isiannya. Sesudah itu, baru kamu bisa menjadi manusia harimau emas yang sempurna. Kita nggak bisa biarin Arga berlebur sama Kris itu. Kalau sampai mereka menjadi satu, kita terlalu gampang dikalahkan. Dan dia akan bunuh kita semua. Terus, apa yang kita harus lakukan, Datuk? Kita harus menemukan cara. Gimana caranya keluarkan Kris itu? Marka. Arga, kamu tenang dulu. Jangan emosi seperti gini. Kalau Ayah boleh meminta, kamu lupakan Citra dulu. Sebenarnya Ayah lebih setuju kalau kamu sama Jihan. Karena menurut Ayah, Jihan sangat-sangat mencintaimu. Dan Ayah yakin, kalau kamu sama Jihan, kamu pasti bisa melakukan apa saja. Semoga aja ada yang ada apa kata Allah, Ibu. Untuk sementara aku gak mau mikirin masalah itu dulu, Ayah. Aku masih mau fokus. Gimana caranya ngeluarin Kris Kalabendu dari perut aku? Ayah akan cari tahu. Ayah akan cari tahu semuanya tentang itu. Ayah harus tahu siapa yang bisa mengeluarkan keris itu dari perut. Kamu tenang aja ya. Masih ada seorang lagi? Iya. Siapa orang itu? Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara sekalian di kafe saya, Kafe Dusan. Dan kafe ini saya persembahkan khusus untuk seseorang yang bernama Bu Susan. Dusan segala, ada foto saya lagi.
Dusan itu kan singkatan. Dudung Susan. Tadinya saya mau namain Sandung. Takut kesandung-sandung terus. Pak Durno, bohongan ya Pak. Bukan calon istri Pak. Single. Nggak bisa begitu. Ini kan sesuai permintaan Bu Susan. Kalau saya punya kafe, Bu Susan siap saya laman. Nah, untuk itu saya pasang foto berdua. Kita harus selalu bersama. Sebagai pasangan calon suami istri. Pak Dudung, saya tuh cuma bercanda. Ngapain sih dibawa hati? Iya toh ini. Nggak usah bercanda-bercanda, saya udah terlanjur. Lu gimana sih? Mau ah, saya bete sama Pak Dudung. Saya pulang aja. Buset. Bu. Aduh, Didi. Hai. Aduh, pusing gue. Ini siapa? Nama panggilan Messi, nama sekolah Jesse Ronaldo, nama asli Diding. Sok, pilih mau yang mana? Bebas lah. Dulu. Ding! Tarmu yang ding! Sini kamu, sini! Sini! Oh. Biasaan lu ya, dung. Aduh, kamu megang-megang depan umum kan malu, saya kan masih bujangan, dung. Siapa yang megang-megang kamu sih? Lagi marah, Diding. Iya, tapi kalau suka naksir, suratin, BBM, SMS, aduh jangan pegang-pegang. Plekok, dari dulu terus kamu bikin kesel melulu. Lihat, saya lagi marah, kamu gimana sih? Itu Susan, calon istri saya. Kenapa dipegang-pegang? Susan yang... Baskom. Aduh, Baskom. Mau Susan sama kamu? Mudah-mudahan mau. Kalau masih mudah-mudahan masih jauh tuh, dong. Harusnya kamu berterima kasih sama saya. Coba kalau tadi Susan jatuh, blek, saya diemin. Dia jatuh ke bawah, saya ke atas. Ngek. Tuh, kan kamu di mana? Dia di bawah, saya di atas, kamu di WC. Ketuker tuh sama. Kamu tuh enak-enakan aja. Lihat, saya lagi marah. Ngerti? Saya lagi marah. Saya tahu lagi marah. Itulah hebatnya saya. Kebiasaan kamu tuh. Lagi marah saya. Oh. Dengerin. Saya ini atasan kamu. Saya bos kamu. Dengar ya. Saya ini bawahan kamu. Ya, seharusnya kamu marah-marahin saya tuh. Bukan saya yang malah bikin kesel. Saya yang lagi marah sama kamu, Diding. Hebatnya kamu saya. Hebat dengkul muksua. Plekok. Dengar. Kamu tuh saya gaji. Iya, saya yang digaji. Coba kalau saya nggak mau nerima gaji. Kamu kan bingung mau gaji siapa? Masa gaji kambing? Kambing digaji. Diding, dari dulu kamu plekok. Dari dulu kamu juga nyebelin. Kamu yang nyebelin. Itu hebatnya saya. Hebatnya saya. Dengerin ya. Kalau kamu nggak bisa dibilangin, saya pecat. Ya udah, kalau begitu saya pecat kamu duluan biar kamu nggak bisa pecat saya. Dari mana kamu bisa pecat? Saya kan bos kamu. Karena saya punya Oda. Ayo. Oda. Oda. Oda saudah. Sekarang sudah menikah dan hamil. Hah? Oda udah hamil? 4 bulan. Aduh. Hamil 4 bulan tapi sudah 3 meter. Itu hamil apa ukur tanah? Itulah hebatnya. Hebatnya tengkul pesue. Oda udah hamil. Makanya tanggung jawab kamu. Tadu. Dia kan udah nikah. Sama orang lain. Iya. Hamil. Iya. Kenapa gue yang turut tanggung jawab? Iya, kenapa juga mau tanggung jawab atuh? Siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Lu bikin kesel aja. Sekarang gue mau tahu. Kalau lu masih macam, sekarang pulang. Pulang. Tumpan kalau kemarin gitu. Jangan gitu dong, Jin. Kalau memang diusir ngapa-apa, saya memang layak diusir dong. Aku mada. Halo.
Halo? Hah? Nyai Rasimah? Hah? Kamu tanya aja sama orang-orang di situ. Ya, tanya aja. Dia itu orang sakti, bisa nyembuhin orang. Apa segala bisa. Bahkan dia bisa melumpuhkan Kris. Hah? Bye-bye. Misi Pak, saya mau lewat. Mau lewat. Sebutin dulu. Di mana tempat Nyai Rasimah yang kamu sebut tadi? Arga, Gali. Kita harus segera menemukan Nyai Rasimah. Hanya dia yang bisa mengeluarkan keris itu dari perut Arga. Baik, Guru. Gah, cepat. Jangan buang-buang waktu. Datuk Mahasakti sama lainnya di depan, Pak. Datuk Mahasakti. Cepat, Arga. Jangan biarkan Datuk Mahasakti menemui Nyai Rasimah lebih dahulu. Saya mohon Nyai mau mengeluarkan keris kala bendu itu dari perut anak saya. Itu urusan gampang. Saya bisa saja mengeluarkan keris yang berada di dalam perut Arga. Kalau saja dia mau melakukan ritual yang saya ajarkan. Tapi ingat, hanya Arga saja yang boleh tahu ritual apa yang akan dia jalani. Tak seorang pun boleh mengetahuinya. Minta tolong sama lo. Gue minta tolong lo bisa ngejauhin Jihan buat Arga. Enggak semudah itu, Cid. Gue sayang banget sama Jihan. Bear. Enggak selamanya cinta itu harus memiliki. Cepat! Dan kau